Baik saudara, jumpa lagi di RC Channel. Masih seputar update dari developer The Greek Crypto Token. Jadi pada aplikasinya ini diperbaharui ya, atau ada update terkait dengan keamanan Google Authenticator dan juga PIN. Di video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara mengaktifkan Google Authenticator-nya. Jadi saudara perlu membuka DCT Miner-nya. Silahkan dibuka, lalu di sini ada bar 3, silakan saudara klik, dan ada menu 2FA. Saudara perlu klik ini. Jika sudah, di sini ada tulisan generate 2FA-nya. Jadi saudara perlu mengklik ini dan muncul kode di sini, following number ini. Jadi saudara perlu menyimpan kode ini. Jadi sewaktu-waktu saudara juga akan mengganti handphonenya. Jadi kode salinan ini tinggal ditempelkan di handphone saudara, jadi ketika saudara mengganti handphonenya, jadi ini harus disalin, disimpan gitu ya, disimpan dulu. Jika sudah disimpan, saudara perlu salin ulang. Nah, lalu saudara harus membuka aplikasi Google Authenticator-nya ya. Di sini saya sudah di aplikasi Google Authenticator. Di sini ada tanda plus, jadi saudara klik saja tanda plusnya, lalu enter setup key. Nah, saudara perlu memasukkan nama ya, jadi agar tidak salah memasukkan kode. Jadi di sini perlu memasukkan nama, di sini miner DCT gitu ya. Nah, kode yang tadi disalin saudara perlu memasukkan atau ditempelkan di sini ya, pada kolom your key. Ini kita tempelkan lalu add. Nah, jika sudah ini muncul kode authenticator-nya ya, saudara tempelkan kode authenticator-nya lalu enable ya, atau aktifkan. Oke, kita salin dulu kodenya. Kita salin, lalu kita tempelkan di sini. Ya, jika sudah klik saja enable ya. Nah, artinya ini Google Authenticator-nya sudah aktif ya. Jadi ketika saudara mau menonaktifkan, silahkan saudara buka lagi autentikatornya yang ini ya, kodenya jadi ditempelkan di sini kalau saudara mau menonaktifkan Google Authenticator-nya. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam satu tambang, salam dream come true.